Saya kena sebab. Jadi yang mengaku saja yang kena, misalnya satu-satu contoh. Yang kedua, hukuman hudud. Hukuman hudud adalah hukuman yang diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran dan hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya dan tidak boleh diubah suai lah dan dipindah. Jadi kalau orang yang ini, yang ini, yang ini, kalau dia mencuri yang ini, yang ini, yang ini, dia tak boleh dipindah hukum tu. Melainkan hukum tu jatuh kepada ta'zir. Kenapa ditukar kepada ta'zir? Sebab tak mencapai tahap hudud. Tak mencapai tahap hudud, nama dia ta'zir. Contohnya apa? Perlakuan berzina mereka itu tak ada saksi. Tak ada saksi. Tapi gambar mereka, perlakuan mereka, perbuatan mereka dirakam oleh CCTV. Ataupun dirakam oleh CD, video lucah. Kita pi Taling Street, pakai duk tengok video. Ambil satu video. Budak tu kata, ini ya, ini bagus punya. Ini ya, orang ya, ini banyak-banyak bagus ya. Ini orang Malaysia banyak, Melayu punya. Oh. Yalah, berapa? 50. Bukan senang oh dapat ini Melayu. Kita pun pasang dalam TV, tengok orang duk zina, duk projek. Rasa macam pernah tengok laki-laki, tapi di mana ya? Ha. Kita kata lah ni budak lah perempuan ni yang ni lah. Kita pun pergi report dekat polis. Polis buat siasatan. Saksi yang tengok tak ada. Saksi masa kejadian tu tak ada. Yang ada siapa dia? Kameramen. Pergi kameramen pergi mana kita pun tak tahu. Yang saksi yang tengok ramai. Siapa dia yang duk beli CD tu? Hang pasti ingat kuku, pasti ingat hang. Ni, ni nombor ni, nombor ni. Yang ni tak boleh jadi saksi pasal mereka tak tengok masa kejadian dan dia tak boleh dijatuhkan hukum hudud sebab tak ada empat saksi. Tetapi dalam gambar tu, dalam video tu memang dia, disebabkan dia tidak boleh jatuh kepada hudud, dia jatuh kepada qisas. Nama dia apa? Nama dia qarinah. Boleh faham? Dia tak boleh dakwa, mana ada saksi. Saksi tak ada dakwa. Kita kata ni saksi. Dia kata saksi ni dirakam oleh kamera. Kamera tu besi. Dia kan boleh bercakap. Dia ada mata ni. Bila buat siasatan, memang video dia adalah video yang original. Orang dia adalah orang yang original. Dia tak boleh kena hudud. Tapi dia kena qisas. Dia kena ta'zir. Dia kena hukum ta'zir. Yang ni yang orang tiba saya dalam YouTube. Saya cakap betul ya Pak. Kalau gitu seronok pakai buat projek semua pi rakam. Lepas tu pi jual ke orang. Ha, tak boleh kena hudud. Tak dapat saksi, mana dapat saksi, mana dapat saksi. Mana nak ada empat saksi? Berzina bukannya ada empat saksi, tapi itulah saksi hang, gambar ni saksi hang. Tetapi dia tidak boleh tahak sampai tahak hudud sebab dia tidak ada empat orang manusia yang jadi saksi. Tetapi dia dijatuhi kepada hukuman ta'zir. Hang gitulah kaedah dia. Baik, kemudian dan kata dia lagi, dan sesiapa yang melanggar peraturan hukum-hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 229. 229 Al-Baqarah cerita tentang talak. Balik rumah buka, cerita tentang talak. Tilka hududullah wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalim. Allah kata inilah hukum hudud tentang orang yang bercerai. Talak cuma dua kali je. Talak satu, talak dua. Boleh rujuk. Masuk talak ketiga dah tak boleh rujuk. Kemudian disebutlah fa'imsaku bima'ruf aw tasrihum bima'ruf. Sampai habislah. Kemudian disebut di bawah sekali. Ini adalah hudud Allah. Jangan kamu ubah-ubah hudud Allah, peraturan Allah. Siapa yang ubah, zalim. Sebab tu dia tak boleh ubah. Dia tak boleh ubah peraturan Allah. Kalau kata berzina, 100 kali sebat. 100 lah. Ustaz boleh lah kita reduce sikit, bagi dalam 50 ke 20 ke. Kalau hudud, 100. Kalau kamu nak sebut hudud, 100. Kalau kamu tak nak pakai hudud, kamu guna satu undang-undang, nama dia ta'zir. Nanti kita tengok apa dia undang ta'zir. Baik, kesalahan yang dikenakan hukuman hudud, pertama ialah berzina. Iaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah. Yang kedua, menuduh orang berzina, iaitu qazaf, iaitu membuat tuduhan zina ke atas orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya
Dan tuduhan itu pula tidak dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi. Maka kalau dia tidak mau dikenakan hukuman qazaf, hukuman hudud, maka dia hendaklah mengemukakan apa dalil yang mengatakan bahawa orang ini telah berzina. Maka dalil itu menyebabkan dia tidaklah disebat 80 kali sebab menuduh. Sebaliknya jatuh kepada ta'zir. Contohnya Leman dengan Leman berzina. Saksi tak ada. Saya pun pi ke mahkamah, pi balai polis buat report. Tuan, saya tengok depa berzina. Apa saksi kamu? Saya seorang. Mana saksi? Saya seorang. Mana bukti? Saya seorang, mata saya tengok, 4 biji mata saya tengok. Mata hang dua jangan bohong. Campur spek 4 kata. Kamu kena 80 sebat sebab kamu tuduh mereka berzina tanpa saksi. Kena. Tak ada. Qazaf 80. Tuan, saya nak buat report. Apa tuduhan kamu pula? Ni, Leman dengan Leman berzina. Apa saksi? Tak ada. Orang tak ada. Tapi saya dah rakam. Perbuatan mereka dalam bilik ni saya rakam. Ini. Dia tak boleh dikemukakan. Dia tak boleh dikenakan qazaf. Sebab dia ada saksi. Apa saksi dia? Ni kamera. Gambar. Minta buat siasatan. Kamera yang saya ambil ini ialah daripada 4 penjuru. Ada 4 kamera. Ganti 4 mata. Maka orang yang dalam gambar tadi tak boleh kena hudud. Sebab apa? Orang yang berlaku dalam gambar tadi boleh tak kena hudud? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada 4 saksi. Ustaz, kameranya 4 sisi ustaz. Tu kira saksi lah. Tu bukan saksi, tu kamera. Habis tu macam mana nak buat dia? Orang ni tak boleh kena hudud. Dia kena takzir. Dan kat saya yang bawa cerita ni, adakah saya kena 80 kali sebat? Tidak, sebab saya bawa bukti. Saya bawa bukti. Kalau bukti saya bohong, baru saya kena. Tapi sekarang saya bawa bukti. Ni dia gambar dia. Tolong buat siasatan. Gambar ni betul ataupun palsu, tulen ke tidak. Maka saya yang menuduh, tak boleh dikenakan takzir. Tak boleh dikenakan qazaf. Sebab saya bawa saksi. Ini dia bukti dia. Bukti dia yang ni. Disebabkan bukti saya tak cukup syarat, maka orang yang buat benda ini tak boleh kena hudud sebab atau rejam. Sebab tak cukup syarat yang saya bawa, mereka cuma dikenakan hukuman takzir. Boleh faham? Ha. Yang kena boleh hukuman hudud macam mana? 4 orang saksi mai. Tuan, kami nak buat pengakuan. Saya, kami tengok mereka ni berzina. Siapa saksi? Saya. 4 serentak mai. Kamu tengok macam mana? Kami tengok tu memang kami nampak sahih. Ya, kami nampak sahih. Sarung kerih masuk dalam sarung. Kami nampak. Masa tu kamu pakai spek mata lah. Ha, pakai. Saya pakai spek hitam. Buang kes. Spek hitam tak nampak. Tak clear. Kamu pakai spek tak? Kami semua tak ada spek hitam. Kami semua spek putih. Macam mana? Kau nampak? Kami duduk dalam kereta. Duduk dengan klasik nasional dekat Taman DR. Ku sebelah malam tu. Kami tengok kereta sebelah kami goyang. Kami kata kereta tu pasal apa? Goyang, angin tak tiup. Kami empat-empat keluar. Empat-empat keluar, rupanya ada orang projek dalam tu. Kami tangkap lah. Okey, masa hang keluar tu, masa hang duduk dalam kereta hang, hang pasang ikon tak? Pasang. Bila hang keluar tu, mata hang, spek mata hang kelabu lah. Memang kelabu, jenuh duk tenyih eh. Pakai-pakai balik, dia dah siap dah. Haa, tak cik. Paksa mata hang ada kelabu. Kabus tu pun tak cik. Dia bukan boleh mes pukul je. Saya nampak lah, mula-mula tu tengok goyang tu, keluar-keluar tu kan, kita keluar pada kereta aircon kan, spek mata kita kelabu. Kami nampak dalam kelabu tu nampak. Tak sah paksa hang kelabu. Subhanallah tuan-tuan. Bukan senang nak buat hudud. Ya, cukup detail dia punya ni. Cukup detail. Sebab itu kalau ada orang mendakwa dia berzina, ada bukti kamu? 4 orang tak ada bukti. 4 tak ada.
orang tak ada. Ada gambar video apa tak ada? Tak ada. 80 sebab sebab kamu tuduh orang. Tetapi kalau saya tak bawa saksi 4 orang, saya bawa video. Video hidup gambar dia. Buat siasatan, betul ataupun tidak? Tengok-tengok betul. Saya tak kena qazaf 80 kali. Dan orang yang berzina dalam video tu pun tak kena sebat 100 kali. Sebaliknya dikenakan hukuman takzir oleh pihak pemerintah. Baik. Baik, yang kedua. Yang ketiga. Minum arak atau minuman yang memabukkan. Sama ada sedikit atau banyak, mabuk atau tidak. Ha, yang tu pun kena sebat. Dia minum sikit atau banyak, kena. Mabuk ataupun tidak, kena. Mencuri, iaitu memindahkan secara bersembunyi harta alih daripada jagaan atau milik tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta daripada jagaan atau milik tuan dia. Dan ini tuan-tuan kena ingat, kalau sekupang tak kena, 10 ringgit tak kena. Yang sekarang ni orang duk curi duit di masjid, dia ambil lidi, dia bohgam. Dia jolok tabung masjid tarik. Dapat 50 ringgit, dapat 10 ringgit. Jatuh kuasa masjid tangkap dia, pelupuh hamba Allah. Mata lebam, gigi pecah, hidung patah. Ni balasan hang curi di masjid. Puk dia tumbuk hidung, prok patah hidung dia. Kalau ikut hukum dia dalam kisah, yang tumbuk tu kena juga. Ustaz, dia curi duit masjid. Dia curi duit masjid, ada peraturan dia untuk hukum dia. Yang hampir balon dia pasal apa? Geram. Alah, hang tidur pula kawan tu tumbuk hang pula. Yang boleh buat undang-undang ni ialah pemerintah, bukan kita. Tuan-tuan dah ada lah pisau lipat tu, hak sekupang dulu ni, pisau lipat tajam tu, asal pensel dulu ni. Dah ada lah dalam pukit. Malam tu duk undang, siapa curi tabung masjid. Malam tu dapat. Cekuk, tekak, tengkak dia. Ha, ni dia. Ha, dia mencuri dia, dia kilah tangan. Kalau ikut hukum, tangan hang wajib dipotong. Tapi bahasa Malaysia ni tak laksana hudud, aku tak potong tangan hang. Aku potong jari je. Pak, dia potong jari hamba Allah tu. Menggeliat hamba Allah ni. Hukum dia berdosa. Dia wajib kalau ikut hukum, dia pun dipotong jari. Sebab dia pandai-pandai potong jari. Yang boleh memotong, yang boleh membunuh ni hanya pemerintah sahaja. Bukan kita, ketua kampung, pengurusi JKKK ni, bukan. Bukan. Termasuklah bapak sekalipun. Bapak balik-balik tengok anak dia berzina. Pak tangkap dengan mak dia. Aku sebat hampa berdoa ni. Supaya dosa hampa terhapus. Diikat kat buku nangka, dia balum sungguh. Pun salah perbuatan bapak tu. Bukan hak dia, hak pemerintah. Ni, kalau semua orang buat kerja lagu ni tuan-tuan, apa jadi? Tak ada keadilan, tak ada siasatan, tak ada perbicaraan. Akhirnya jadi zalim benda itu. Baik, kemudian. Yang keempat, murtad. Orang yang keluar daripada Islam sama ada dengan perbuatan, perkataan atau i'tiqad, kepercayaan. Yang kelima, merompak. Yang keenam, merompak, yakni hirabah. Keluar seorang bawa parang pergi merompak orang, bawa pistol pergi merompak. Secara berkumpulan ke atas seorang. Dengan cara kekerasan. Mencuri, ni senyap-senyap. Mencuri senyap-senyap. Merompak ni terang-terang. Dia pakai topeng, dia tunjuk pistol. Serahkan wang, tu rompak. Yang keseterusnya, pendurhakaan, burat. Burat, segolongan umat Islam yang melawan atau mendurhaka kepada ulil amri yang menjalankan syariat Islam dan hukum Allah, itu nama dia burat. Ha, yang ni tuan-tuan awak yang buat pemberontakan, yang buat pendurhakaan, burat, maka boleh dijatuhkan hukuman bunuh pada depa. Tak saya apa? Tak saya nak gulingkan kerajaan dan sebagainya, memberontak, mengajak orang memberontak dan sebagainya. But yang keseterusnya, qisas. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan terhadap hukuman balas. Membunuh dibalas bunuh. Luka dibalas luka. Cedera dibalas cedera. Patah dibalas patah. Putih dibalas putih. Diambil kayu hoki, dikatoknya dekat keting kaki kawan tu. Patah kaki tu.
Katok balik bagi patah dia juga. Disimbahnya cuka. Simbah cuka dekat dia balik. Itu nama dia qisas. Bunuh balas bunuh. Perbandingan qisas dengan hudud. Persamaan di antara qisas dengan hudud ialah hukumannya telah ditetapkan. Seperti kadar bentuknya telah ditentukan oleh Allah dalam Quran. Manakala perbezaannya ialah hukuman qisas hendaklah dituntut oleh mangsa ataupun keluarga mangsa. Tetapi kalau tidak dituntut oleh mangsa atau keluarga mangsa, maka tidak boleh dikenakan hukuman qisas. Itu sahaja. Itu sahaja. Dia bunuh satu anak orang. Jadi mak dia, bapak dia mengadu dekat hakim, anak saya dibunuh. Buat siasatan, siapa bunuh? Rupa-rupanya Cik Lemon yang bunuh anak dia. Setelah didapati bersalah, memang kena jatuh hukum qisas. Tiba-tiba keluarga si mati memaafkan dia. Kami tarik balik dan kami tak nak dia dilaksanakan qisas. Mahkamah tanya, dah muktamad? Ya, muktamad. Habis tu anak dia dah mati ustaz. Kalau tak dibalas macam mana? Bayar diat denda. Ha, ni dia nama dia diat. Kena denda pula, kena ganti pula. Dia bukan boleh bebas gitu aja. Kena denda pula. Yang ni tuan-tuan kita boleh belajar nanti. Di dalam kitab Bahrul Mazi jilid 10, bab hudud dan qisas. Ya, di Al-Barakah ni setiap hari belajar kitab Bahrul Mazi lah, kita sampai jilid 8. Lagi 2 bulan insya-Allah lepas raya ni sampailah jilid 10 gemar. Ha, cerita bab qisas, cerita bab hudud. Yang kita baca malam ni umum. Jadi tuan-tuan kena belajar sungguh-sungguh ni, A sampai B sampai Z. Bukan setakat B, C je, nu sampai Z. Ha, insya-Allah nanti datang belajar di Barakah ni. Ceritalah. Bukannya kita buat, banyak orang yang duk sebut hudud-hudud-hudud, dia sendiri tak faham hudud. Qisas pun dia tak faham. Ha, itu yang jadi masalahnya. Baik, kemudian jadi berbezalah di antara qisas dengan hudud. Hudud walaupun tak dituntut oleh mangsa atau keluarga mangsa, ianya tetap wajib dilaksanakan. Zina wajib dilaksanakan, tapi kalau bunuh, kalau simbah cuka, qisas. Maka dia terpulang kepada keluarga si mangsa. Kalau keluarga si mangsa kata, kami tarik balik, kami nak denda saja, maka denda lah seekor unta, 10 ekor unta. Ha, bayaran dia berapa dia dikenakan. Kesalahan yang di bawah hukuman qisas ialah membunuh dengan sengaja. Memang niat nak bunuh. Memang niat nak bunuh. Memang bawa parang asah daripada rumah dah. Nama dia Amuk Tok Nadim. Asah parang berkilat lah. Dia mari jumpa dengan orang. Hoi, dolar, kalau berani keluar. Dia tengok siapa jantan. Dolar pun keluar. Gaduh dengan Mamat. Mati dolar. Mamat ni kena qisas sebab dia memang nak bunuh. Baik, ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas qutil qatl. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu melaksanakan qisas dalam perkara yang mengakibatkan mati dibunuh. Yang kedua, menghilang atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja, digigitnya telinga sampai putus. Gaduh berebut jantan, tarik rambut, tarik rambut, buka tudung, lah kawan tu tokak telinga putih telinga tu, aduh. Ha, padah muka dia makan lagi telinga tu, telan terik. Ha, lah tak ada sepepat, padah muka. Ha, maka potong balik telinga dia. Bukan makcik tu gigit telinga pula. Hakim kata makcik gigit telinga dia pula. Kok gigit? Tak. Hakim potong dulu, ambil pisau potong. Nah, ganti. Tu tak faham tak? Bukan lepas dia gigit bicara-bicara salah, ha, makcik gigit telinga dia. Ha, baru tahu dia asah gigi dia pula dengan tokok gigit telinga. Dah, pisau lah potong. Prap. Kalau dia potong hidung, dia gigit hidung putih, pisau lah potong. Kalau saya tumbuk gigi Ustaz Jamal tadi, patah dua batang. Pok, patah dua batang. Saya bukan tumbuk dia balik, saya kena cabut dua batang. Kalau saya tumbuk, mungkin patah empat batang. Bila nak selesai? Oh, empat patang. Oh, saya dua hakim.
Hang tumbuk dua balik. Malam mah gelai hati gigi semua. Hang dua aku balam 4 4 3 bila nak selesai ni? Ah, sebab tu kalau kita tumbuk pak patah dua batang gigi. Okey, mahkamah kata kamu kena qisas. Cabut dua batang gigi. Okey ustaz, adik, adik. Nak cabut macam mana ustaz? Dia gigi tak ada ustaz ai. Bayang denda. Kau dia tak ada gigi lah. Gigi palsu. Tu tinggal kat rumah tu, gaduh-gaduh ke, bab palsu dia pakai juga. Baik, yang ketiga, melukakan dengan sengaja. Melukakan dengan sengaja, memang bertikam. Bergaduh di toreh muka dan sebagainya. Baik, kemudian diat. Hukuman diat bermakna pampasan ataupun ganti rugi. Diat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjinayah kepada wali atau kepada waris mangsanya sebagai ganti rugi disebabkan jinayah yang dilakukan oleh penjinayah ke atas mangsanya. Hukuman diat adalah hukuman kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan qisas. Hukuman diat ialah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam Quran dan hadis ke atas kesalahan-kesalahan seperti berikut, seperti membunuh, melukakan anggota badan dan sebagainya. Kesalahan yang dikemakan hukuman dia ialah pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Serupa dengan sengaja membawa maksud perbuatan tadi sengaja walaupun tidak ada niat untuk membunuh atau mencederakan. Contoh, depa belajar silat. Depa belajar silat. Okey, sekarang kita buat pelatihan silat tempur dengan senjata. Seorang ni ada keris, seorang ni ada keris. Pakai duk berlawan. Dalam duk berlawan, pap dia tikam. Eh, saya bukan nak bunuh ustaz. Saya tak ada niat nak bunuh. Tuan tikam dia. Taulah saya tikam, tapi saya tak ada niat. Kami belajar silat. Saya tikam ni, dia tak tertik. Pap kena, aduh. Sampai hati kau tu. Oh sudah. Maka itu nama dia pembunuhan yang nampak macam sengaja tapi tak sengaja, kena diat. Kena denda, kena diat. Ustaz faham tak? Saya tak sengaja. Memanglah aku faham tak sengaja. Tapi itu